kita buatnya di taruh di sini, diperkecil, jadi dimasukkan satu-satu. Teman-teman ikuti terus ya channel Surawati Berau, jangan lupa di subscribe, di like, di komen agar saya lebih semangat lagi buat kontennya. Ikuti terus ya teman. Ini bunganya kita buka dulu ya, ini bunganya kita buka dulu, kita robek. Ini banyak ya teman-teman, sekitar 10 buah. Harganya kalau kita jual per biji 25, jadi kita ambil satu-satu, nanti bentuknya begini. Ini teman-teman, ini kalau di masih belum di akuarium dia akan jatuh, tapi kalau begitu dia ditaruh di air dia akan berdiri. Jadi begitu teman-teman nih. Ini panjangnya sekitar 50 cm. Jadi kalau teman-teman punya akuarium lebih tinggi bisa dipakai. Jadi caranya begini teman-teman. Kita ambil plastik, plastik yang panjang. Dia satu roll gini teman-teman. Nah, dia pakai satu roll. Jadi kita potong-potong. Nih, kita masukkan. Kita masukkan satu per satu. Nih, masukkan dulu bagian bawahnya, kita masukkan pelan-pelan ya teman-teman, karena batunya untuk pemberatnya press dengan plastiknya. Ini kita tarik, kita tarik terus sampai ke bawah. Nah, jadi bentuknya begini teman-teman. Jadi begini bentuknya teman-teman. Habis itu kita potong. Nah, kita potong. Ini ujungnya nanti kita bakar pakai lilin. Nah, untuk merekatkan. Atau juga boleh juga pakai staples. Nah, ini bisa kita ujungnya kita kasih lilin. Oke, kita masukkan dulu semua ya teman-teman, nanti baru kita kasih lilin. Ini kita warna pink, ini warna cantik teman-teman. Nah, kalau dalam akuarium dia menyala. Kita masukkan lagi teman-teman. Jadi perjualnya kalau per biji 25.000. Kadang kan orang nggak mau beli sekali satu plastik besar, jadi kita akali dengan kita masukkan ke dalam plastik lebih kecil lagi, jadi jualnya per biji. Kita tarik. Tarik teman-teman ini. Harus sabar. Nah, masuk dia teman-teman. Kita sisai sedikit di atasnya, baru kita potong. Jadi segini nih, kita sisihkan lagi. Ini. Kalau akuarium dikasih hiasan dengan bunga-bunga atau batu-batuan itu lebih cantik teman-teman. Jadi tinggal kreatif kita saja mendekor akuarium kesayangan kita. Karena kalau punya akuarium tanpa dihias atau tanpa ada mainan aksesoris di dalam kelihatannya kurang menarik teman-teman. Kita masukkan, kita tarik lagi. Oke, sudah. Kita gunting lagi teman-teman bawahnya. Nah,
Oke, begini temennya seterusnya sampai habis. Sekarang kita mau ujungnya kita bakar dengan lilin ya, biar tertutup, biar rapet. Oke, teman, sekarang kita bakar, kita tutup, kita lipat ini teman-teman. Nah, baru kita kasih api. Kalau mau juga pakai staples boleh, tapi ini saya pakai lilin. Nah, rapet ya teman-teman, rapet ujungnya juga lagi kita buat gitu. Ini ujungnya kita buat lagi. Kita silin, tekan-tekan dikit. Ini jadinya teman-teman. Begini. Nah, ini. Jadi nggak cepet jatuh dia. Aman. Kita taruh dulu teman-teman. Kita lanjut ke lain lagi. Kita lipat lagi. Kita bakar perlahan ujungnya lagi sebelah. Kita lakukan sampai habis ya teman-teman. Ini usaha rumahan teman-teman. Nah, ini selesai. Sama dengan tadi, kita lipat juga, kasih sedikit teman-teman, kasih ini ujungnya kita lipat lagi, begitu seterusnya teman-teman. Sampai habis ini selesai. Kita lipat lagi sampai habis. Ini kan menghemat staples teman-teman. Sudah jadi, sudah selesai, kita bungkus ya. Siap untuk kita pajang di kios. Jangan lupa ya teman-teman, ditonton terus video saya sampai habis, biar saya lebih sepakat lagi buat videonya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, yang belum like, komen, biar semangat lagi saya buat videonya ya. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan ibadah puasa, kesehatan, kemurahan rezeki, selalu beri kekuatan. Ini hasilnya teman-teman ya. Sudah selesai. Kita mau pajang ke kios. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video yang lain. Salam sehat selalu.